Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rizky. Hari ini kita ingin mencoba makan berbagai macam mie. Mie-nya ada dikit, cuma tiga. Pertama, pop mie. Lalu Indomie. Mie enak ya, mie gemes, enak gemes. Kita bikin pop mie dulu. Kita masak-masak di hutan, gak pakai kompor ya. Aku pakai air panas. Pertama-tama, sebagian kemasan. Jadi kan kita di hutan ya, jadi pakai tangan aja ya. Kalau buka kita jadi primitif, jadi orang primitif ya. Kalau udah bak sumi mana udah bak sumi tutupkan ini kesini. Bumbunya ada baksonya ya, segini ya teman-teman. Tutup. Nah, kita taruh sini. Nah, sambil kita menunggu ya, sambil kita menunggu kita makan ini. Sekarang kita bikin Indomie goreng juga. Ini juga nggak pakai kompor ya, pakai air panas kayak tadi. Pertama kita buka dulu bungkusnya ya. Kita masukkan airnya di sini. Satu, dua. Mie-nya saya taruh sini ya teman-teman, karena jika dipegang panas. Setelah itu kita tunggu sampai mie-nya empuk. Lagi kita menunggu mie-nya matang, kita makan ini ya. Ini mie-nya tidak perlu dimasak ya teman-teman, langsung bisa dimakan. Ayo mie kita makan sama-sama. Ini mie-nya kriuk-kriuk. Ini namanya makanya praktis, langsung dimakan rasa ayam. Mantap. Mantap. Ini sudah matang ya. Buat adik. Lihat. Sepertinya ini sudah matang ya teman-teman. Airnya sudah saya buang ya. Sekarang kita kasih bumbu. Sekarang kita coba. Enak. Saya teman-teman yang banyak-banyak teman-teman. Di perutnya sakit. Sudah dulu ya teman-teman. Sudah dulu ya teman-teman. Kalian boleh mencoba di rumah ya. Jangan sering-sering ya makanannya. Minggu sekali aja. Sekian untuk video saya hari ini. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, comment, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.